Raden Aryo Kontomono. Ayo, ketemu lagi dengan kami channel Sanggar Kayon. Di video kali ini pasti pemirsa sudah tahu tokoh yang saya bawa ini adalah tokoh apa tuh? Yo, pasti sudah tahu, pemirsa sudah paham karena ini tokoh wayang yang familiar, jadi malang melintang di dunia perwayangan, malang melintang di dunia pedalangan. Nah, ini tokoh apa yuk? Ini adalah tokoh wayang Patih Gondomono, pesanan dari dalang Jawa Timur. Jadi nanti kita akan kirimkan ke Jawa Timur. Dari segi garapan, kita nanti akan review sedikit. Yang belum subscribe buruan, tombol subscribe-nya diklik. Dan jangan lupa, sebentar lagi akan ada giveaway, tapi harus memenuhi target dulu. Oke, selanjutnya simak terus videonya. Oke, selanjutnya kita ke segi garapan dari Sanggar Kayon. Itu sudah pasti dalam proses pembuatannya memang dikerjakan dengan ketekunan yang sangat tinggi, jadi menghasilkan suatu karya seni yang sangat memukau. Bedahannya sangat ganteng, sangat gendileng. Nah, ini bedahan. Terus dari tataan sumping dan jamang bisa dilihat tatanya juga sangat bagus. Dan ini adalah Garuda Mungkur. Garuda Mungkurnya khas seperti itu. Terus tataan seritannya juga seperti obat nyamuk dengan dihiasi sunggingan atau warna-warna yang khas dengan teknik sungging. Nah, bisa dilihat dalam pembuatan alis, bludrennya juga sangat bagus. Terus bagian bawah dalam jarik maupun lendang maupun sembulian maupun celana itu disungging dengan khas, dengan motif khas sunggingan Solo. Nah, seperti ini sunggingannya, dalam membuat cawen, dalam membuat drenceman juga sangat lembut. Bisa dilihat cawennya dengan garis-garis hitam yang sangat urut runtut. Drenjemannya atau titik-titiknya sangat rapi. Secara keseluruhan bagian bawah sunggingannya pakem, atasnya juga. Nah, ini. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga menginspirasi untuk selalu melestarikan budaya wayang kulit. Terima kasih telah menyaksikan video kami dan goodbye.